Kalau happy aku mau kasih siri ya. Aduh. Pernah nggak? Aku belum pernah, tapi sering lihat eyangku dulu. Lihat eyangnya aja. Cuma aku mau coba boleh. Oke, okay, good. Mas Pio? Kalau ini nggak ada masalah sih. Kalau iya dong, kamu kalau daging kuda, saya nggak berani. Kenapa? Nggak tega aja. Sio saya kuda masalahnya. Oh. Mulai jadi superstitious. Terus ini makanya saya ceritain dulu. Ya. Mungkin ada siaran lain, mungkin saya ikutan. Ini tahu nggak dikasih apa? Coba tanya dulu. Itu kapur. Iya kok. Sekapur siri kan? Pinter bener sih. Kan udah suka lihat eyang gua. Oh iya benar, iya. Kayaknya yang ternganga-nganga Piu deh, ini? Itu... nama stasiun di Jakarta nih? Stasiun Jahe. Oh nggak ada ya? Stasiun yang di dekat Hotel Borobudur situ di Lapangan Banteng. Apa bro? Stasiun kereta api. Gambir. Iya. Gambir. Oh ini Gambir. Lah. Gua baru tahu Gambir itu ginian. Pernah dengar nggak? Gua pikir Gambir itu jenis kereta. Ya, Gambir itu tumbuh-tumbuhan, oh. Dia untuk menyembuhkan. Dia rasanya pertama sepet, tapi terus nanti jadinya manis. Artinya ya kayak wah, ini pertama kali kayak nih. Hidup. Pertama saya sepet. Makan sirih pertama ini, kali nih. Ini emang ritualnya gitu ya? Kayak gini ya, campur-campur gitu ya? Campur. Kan aku tuh ini nih, ini pinang. Oke, aku tahu. Pinang dibelah. Belah dua. Dua. Cus. Itu benar ya. Pakai gapit. Oh, seperti pinang dibelah dua. Nah, jadinya gini, sama nggak? Kembar. Iya. Kembar. Iya, benar. Iya sih, kalau durian dibelah dua nggak kembar ya? Nggak. Kalau pinang, rada mirip. Dikasih pinang-pinang ini, kalau di daerah timur itu, semua laki-lakinya makan sirih sama pinang. Aku ngeliat gini aja, perutku udah mulai mules ya. Coba padahal disiapin wine-nya aja deh. Saya boleh minum ini dulu nggak? Piu mules. Gak coba biasa ya, bro. Iya. Gak pernah tahu. Mas, gimana sih mas? Aku manggilnya mas loh, sing bro tuh ini, jadi mas bro. Iya, mas bro. Kalau mas tuh mestinya katon malah mau nyoba dong gitu. Hebat iya banget, dia nggak ada takutnya. Wah. Ini pengalaman berharga dan tolong diabadikan ya. Iya, karena pertama kali dalam hidup. Ini filosofinya, sirih ini kan tanaman merambat yang bersisian dengan tanaman lain tanpa merugikan gitu. Jadi ada pesan damainya bahwa kita tuh hidup berdampingan tuh seperti daun sirih. Oh gitu. Numpang tapi nggak ngerugiin pohon yang ditumpanginya. Gitu ya. Yeah. Bukan benalu. Tapi kenapa sampai merusak ada buah semangka berdaun sirih? Nah itu adalah lagunya Bruri Peso 5. Itu kan menumpang. Buah semangkanya numpang sama sirih. Iya, yeah. Tapi kalau ini kan di dalamnya ada kapur tadi putih artinya hati kita seputih kapur. Oh, gitu kira-kira mas ada. Itu namanya ilmu gato. Gato ya? Bahasa Perancisnya gato ya? Gato, no. Bahasa Perancis gato. Loh, orang Indonesia paling jago, pinter loh. Jago. Koneksinya tuh ada gato. Gitu. Pinang itu karena pohonnya lurus, jadi kita tuh harus lurus. Tulus dan lurus. Bener, gitu. Filosofinya jadi ada gitu. Teguh gitu, yeah. Lurus kayak pohon pinang. Jadi, mau nggak mas? Oh, dikit ya. Kirain tadi segitu tadi. Ah, tak kayak iseng gede aja. Paling protes lah, kayak iseng gede. Ganti. Ini diapain? Dikunyah gimana? Ini dikunyah. Dikunyah, Katon. Dikunyah. Dikunyah terus? Kayak chewing gum gitu ya? Mm-mm. Terus nggak ditelan ya? Telan. Nggak pakai air ya? Boleh ditelan? Boleh. Ditelan. Dia masih mikir, iya, aku ini di depan publik, tunggu nih, dilihat sama orang seluruh Indonesia, piu. Gaya kuliner nih. Ada pare-parenya ya. Tahan nafas. Lihat aku mas. Nah, seolah-olah ngelihat aku tuh jadi gak kepengen. Bro, gak usah dipikir bro, feel aja enak. Terus telan, mantap. Harus telan ya? Gua udah telan. I'm done. Sorry. Situ mas. Lo kok sorry ya, gak apa-apa. Nah, monggo dinjo. Dia gak lulus. Coba mas. Mantap. Sampai mau nangis. Mau nangis? Iya. Apa ya rasanya ya? Daun, enak. Sebenarnya kalau eyang saya malah masih dikasih tembakau.
Lebih keren lagi. Iya. Iya. Jadi kayak terus buat giginya dia tuh jadi bersih. Mm-mm. Nah, tembakau itu adalah gatuan dari ketabahan dan kesabaran. Mm. Oh, mungkin karena dia stay longer, tahan lebih lama di dalam mulut kan ya? Iya. Neneknya kalau nyeri dulu, kamu tapi nggak ngerti filosofinya dong? Nggak tahu. Cuma ngeliat aja. Tahu, cuma lihat. Dia nenek saya tinggal di Jogja. Mm-hmm. Ya. Katon juga tinggal di Jogja dulu? Enggak. Saya tinggal di Jakarta dari umur 2 tahun. Mm. Kalau dia merah tuh itu. Enggak pahit, enggak. Cuman merah. Karena dia keluarin. Oh iya. Lu enggak boleh keluarin ya? Entelan. Bukannya nyiri harus dibuang di apa? Dibuang boleh. Itu opsional, memang harus orang ampasnya ada yang mau dibuang, ada yang ditelan. Kalau saya telan karena dia buat tenggorokan. Nah, kamu kan batuk ya? Mm-mm. Aku makasih loh, kamu flu-flu didatengin. Bahasa Prancisnya merloke. Atau tuh merloke? Merloke itu lo yang tahu tuh kayaknya. Merloke. Merloke ya apa? Menyempatkan diri. Oh, nah, menyempatkan dengan diri. Senang hati. Mm-mm. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak bindeng sekarang. Nah, ini sama ini sembuh. Oh, gitu ya. Memang kerasa sih. Besok nyanyi ya. Nanti aku bikinin lagi. Mau. Sebelum pulang ya. Iya, boleh. Disimpan. Tapi anget sih ya, rada anget banget, anget. Jadi dia tuh untuk flu, jadi anget, kerasa anget di sini, anget di badan. Anget, enggak usah pakai chemical. Kalau mau nyanyi, nanti kalau mau nyanyi, dia herbal ya sifatnya. Iya, herbal semua. Kapan mau nyanyi nanti tak kasih lagi. Aku soalnya emang terus terang aja kalau rewel. Iya, pahit-pahit rewel. Itu paling nggak bisa. Minum obat. Oh iya. Obat nggak bisa juga. Beda. Oh, dari dulu. Aku lebih suka banyakin olahraga daripada minum obat gitu. Iya. Paling vitamin paling yang ini. Iya. Jadi pahit-pahit gitu aku kayak agak menolak gitu. Ya, itu kebiasaan aja kok. Yang penting udah nyobain. Makasih udah nyobain. Minum lagi, minum lagi. Minum lagi. Tampangnya lucu banget. Kalau saya tadi kenapa saya oke-oke aja, karena emang minum kopi saya pahit. Saya nyigar tuh pahit sebenarnya. Sigar tuh jauh lebih pahit daripada rokok. Terus, ya, itu karena kesukaan ya? Makan pare saya senang banget. Pas dong kalau gitu sama saya tasnya. Karena nggak tahu ya, pahit tuh kalau buat saya jadi menetralkan rasa gitu buat saya gitu. Kadang-kadang kita sekitar kita udah banyak sekali makanan asin ya kan, manis iya. Gurih gitu. Asal jangan menelan pahitnya gitu. Jangan. Wah. Wow. Jadi filosofinya kalau kita udah minum kopi kenapa pahit, Bro? Karena hidup udah terasa manis gitu. Biar balance.